Akhirnya setelah sekian lama kita main GTA roleplay lagi di mana gua berpura-pura menjadi seorang polisi ya. Jadi gua bermain sebagai seorang polisi namanya Bambang Sugeni di sebuah kota. Dan Bambang ini sudah melalui rangkaian tes menjadi polisi dan dia sudah menjadi polisi. Hari ini kita akan menghadap ke komandan untuk dikasih tahu apa nih tugas selanjutnya untuk Bambang Sugeni. Let's go. Tatang, apa kabar dulu Tatang? Kita lama nggak ketemu Tatang. Oh, baik Bambang. Saya mah masih bertugas Bambang. Iya. Kayak kemarin ditembakin sama anak Bang Bambang. Oh gitu? Iya, makanya kondisinya lagi nggak kondusif hari ini. Pang-pang apa yang keiket-iket? Pang apa tuh? Di kepang. Abang siapa nih? Ini Bambang teman saya, Kapten. Mana? Aduh, saya sempat koma saya. Abang siapa nih? Ini halo, saya Bambang Sugeni. Abang siapa nih? Bambang Sugeni, Bambang Sugeni, Kapten. Bambang Sugeni, Kapten. Siapa? Halo Kapten, siap melapor Bambang Kapten. Bambang Sugeni, Kapten namanya lebih dia. Lebih keras. Kapten boleh nggak deket-deket nggak? Kapten ya kayaknya deket banget ya. Lubang. Kayaknya terlalu. Lubang. Bambang. Terlalu deket Bambang bukan lubang. Ini kita berhadapannya terlalu deket Kapten. Kapten saya agak ini nih. Bukan agak nggak nyaman nih. Dia ada permasalahan dalam kupingnya Bambang. Apa? Oh iya, saya Bambang Sugeni. Bambang kamu Sugeni harus, Kapten. Kamu harus ini lebih kencang. Oh iya, Bambang Sugeni Kapten Milo ya. Halo Kapten Milo. Dulu Kapten sering di depan sekolah saya. Ngapain ya? Iya, dibagi-bagiin gratis dulu. Ya itu okay. Milo beneran. Itu kalau ada pentas seni ya. Hari ini saya sama Tatang siap untuk belajar kembali menjadi polisi, Kapten. Ini nih kita diajarin RPG nih. Hari ini saya dapat pesanan dari Pak Joji. Kebetulan hari ini Pak Joji lagi sakit, jadi dia enggak bisa duty. Kasihan Pak Joji. Waduh, kasihan pasti ngurus gara-gara ngurus kita berdua ya, sakit ya. Jatuh dari helikopter gara-gara kalian. Asisten Game Warden Ranger akan bawa kalian duty melihat gimana hutan-hutan di Los Santos ini. Kenapa kamu naik skateboard, Bambang? Saya juga enggak tahu kok tiba-tiba ada. Itu kamu otot ape. Pakai otot ape. Bambang, saya bisa begini, Bambang. Oh iya. Cara ngambil gimana? Maaf. Kamu jangan gituin Kapten Birbrand ya. Kamu Pak Joji. Aduh. Kalian dilaporin ke Pak Joji nanti loh. Kita lagi diajarin ini Tatang. Ayo Tatang yang serius Tatang. Maaf ya sir. Saya udah biasa. Matanya kenapa sir kalau boleh tahu itu kok satu kayak gitu matanya. Mata saya digigit beruang. Gigit beruang, sir. Kenapa beruang gigitnya cuma mata, nggak sekalian kepala? Nggak tahu, beruangnya karena kalau gigit hatinya, nanti dibajarnya. Jambang. Ikan apa? Bambang namanya Bambang, bukan Jambang. Bukan Jambang. Namanya Bambang, bukan Jambang. Apa, sir? Apa, sir Milo? Ikan apa yang nggak bisa berenang? Ikan apa yang nggak bisa berenang? Ikan ayam. Salah. Nyerah. Ikan bego, masa gak bisa berenang? Kan ikan. Gimana sih? Sir, gimana Sir Ranger? Gimana ini? Kita samperin, kita tanya dulu warga-warga yang pernah memburu. Soalnya di hutan-hutan Los Santos ini mereka tuh bisa hunting, memburu hewan-hewan. Hewan? Yang, beneran hewan? Iya, bener hewan, tapi gak semua hewan yang bisa diburu. Ada beberapa hewan itu yang kita protek dari Sandra State. Biji, bukannya kita kalau mau berburu harus punya STNK ya? Bukan STNK. Lisensi, Pak Kapten. Ya itu. STNK buat punya motor sama BPKB. Ini, kamu harus ini dulu. Wih, tuh. Keren. Kan bisa lihat kan? Tuh. Jadi kita ke ini dulu, kantor DOJ, City Hall. Oke, okay, siap. Oke, kita ke DOJ. Kalau gitu. Oke. Okay. Yeah. Saya baru lihat nih, Sir Milo nih, Tatang. Sama, saya juga baru ketemu dan saya capek sepertinya ngobrol dengan kapten kita ini. Belum juga sejam, Tatang, kamu udah capek. Pantesan dia jarang kelihatan ya. Oh, ini. Itu tuh, ibu-ibu tuh. Halo, Mbak. Bu. Bu, beli itu, Bu. Lisensi, Bu. Halo, saya mau buat license. Di sini. Kapten. Ya, itu. Yang 5.000 ya? Hai, sir. Waduh, ada cewek tuh. Iya. Bisa gak kamu, Bambang? Kakak siapa? Bisa. Oh my God. Coba lagi. Kakak siapa nih? Ah, udah dapat.
Coba tunjukin Bambang kapten kita kalau sama sama perempuan. Kapten, Abang siapa nih? Kapten malu. Ini punya saya. Nah, keren. Itu tenaga residennya awal Saya nggak ngerti arti residen, jadi saya ketawa aja deh. Kenapa kamu gak nanya? Coba itu apa Bambang lagi, emang isinya apa Bambang? Bambang emang residen ada deh. Masa ada deh? Kita kan polisi, kita gak bisa ngasih tahu kita tinggal di mana Tatang. Residen itu artinya tinggalnya di mana Tatang? Iya. Oh, residen kamu di mana? Ada deh. Oh, kalau saya kamu ditanya. Di Evil ya? Residennya di Evil ya? Wah, yang berapa tuh yang 4 ya? Yang berapa tuh? Ada Wong berapa tuh? Yang ada Wong. Kapten. Oh itu suka bagi-bagi HP ya. Baimong. Kapten, Baimong saya capek. Kamu ngapain mukulin kapten saya? Kapten, saya kamu capek banget. Udah 10 menit lebih Tatang, Bambang. Kamu yang benar dong. Saya capek Bambang. Saya udah tahan-tahanin Tatang. Saya udah tahan-tahan dari tadi. Iya, oke. Berarti kamu lebih ini lebih tahan sabar dari Tatang. Ayo let's go. Ih, Leo ini bagus banget ID card-nya. Kita ke kantor dulu enggak sih? Iya, makasih. Pinjam ini kantor. Bambang ini Bambang. Ser Bambang. Boleh lihat lagi enggak ID card-nya bagus banget? Boleh. Nih. Mana? Ih, wih. Kok bisa begitu? Itu yang sering di billboard ya? Sering di billboard? Oh, bukan ya? Kenapa di billboard? Nah, sering di billboard mah itu gangster Bambang. Oh ya, BTW, Jambang sama Kutreng, Happy New Year ya? Iya, Happy New Year. Sama-sama, Sir Milo. Okay. Tapi nama saya kembali. Bukan Kutang, Sir. Tatang nama dia, Sir. Iya, saya Tatang. Dan itu bukan Jambang, itu Bambang. Kalian New Year ngapain aja kalian di New Year? Mau tahu aja, Sir. Rahasia lah, Sir. Residen kita aja, kita taruhnya aja awok-awok. Tapi saya ceritain aja gimana ya, kemarin tahun baru saya barbecue. Kamu punya IQ nggak? Punya apa? Punya IQ nggak? IQ? Kalau Milo nggak punya IQ. Kelihatan sih. Milo punyanya Kamyu. 15 menit pertemuan pertama memang sudah kelawan. Milo punyanya Kamyu katanya Tatang. Ini kalau kalian mau tahu ini kantor Ranger Station. Ini Ranger-Ranger saya kumpulnya di sini. Boleh dibakar, Sir. Jangan dibakar. Dengan market kita. Kan lagi ngomongin barbecue tadi. Oh, bukan. Jadi kalau barbecue itu sendiriannya. Seberpulang. Kalau berdua barbemi ya. Nah, itu banyak binatang-binatang yang mengganggu jalur hiking. Oh my god. Ini siapa pakai kutang doang? Ini siapa ini? Halo. Saya dari ini kamu komandan. Turis Thailand buat diganggu. Saya mau buat laporan, Pak. Oh, ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Kamu buat laporan? Ayo kita ke atas, laporan ayo, di atas. Di atas. Okay. Ada di komputer. Wah, apakah ini? Kamu ada duit berapa kamu? Ini binatang apa? Ini anak bul. Sir nama Budi, nama saya Budi Saipul. Anak bulu kan? Mau laporan apa, Sir Budi? Anak bulu. Jadi kebetulan saya lagi hiking nih, jangan Pak. Nah, kebetulan pas saya ada jalur hiking tuh banyak binatang-binatang yang mengganggu jalur hiking, masuk ke jalur hiking. Wah, serem sekali tuh. Binatang, Pak, sejujurnya saya pun kaget tuh banyak banget ada. Binatangnya punya nyanyi lagu dangdut nggak? Sik. Gimana tuh? Ini ada cita nggak cita-cita ta? Ayo goyang dumang. Sekarang dilanjut ya. Tembakannya dilanjut pakai lagu. Kayaknya tadi udah lama dilanjut pakai lagu sekarang. Ada binatang apa aja Pak? Kalau kami boleh tahu Pak? Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu beruang, grizzly bear. Banyak tuh duitnya tuh. Iya, beruang bukan beruang. Beruang digabung bukan beruang, Kapten. Kadang habis tahun baru sih emang beruang mulu ya. Bapak enggak kenalan sama beruang nih? Wah, sayang sekali. Padahal kalau Bapak kenalan bisa dapat 5.000 rupiah. Maksudnya dolar. Begitu ya beruangnya. Saya ini impresi sih. Saya apa? Oh, ini. Jadi dia enggak punya badan, Pak. Oh. Gak beruangnya nggak punya badan, bukannya dong? Ini mah macan, bukan beruang. Beruang. Ini macan. Ini macan. Oh, macan. Ini kali beruangnya ini. Kambing. Kalau nempel di dinding ini. Ini macan. Macan itu tidak berbahaya Pak. Saya pernah ketemu 3 macan. Saya malah joget Pak. Oh, itu trio macan yang kamu temuin. Itu trio macan. Sudah saya sebenarnya pengen buat sekedar laporan aja soalnya para hiker-hiker ini mengganggu para hiker soalnya. Segede apa Pak beruangnya kalau kami boleh tahu? Karena kami lumayan takut juga nih jadinya nih. Ini dua ukuran itu nomor berapa? Tinggi itu 2 kali officer ini.
Baik, Pak. Gimana nih, Sir Ranger? Kita harus ngapain nih? Ada laporan dari warga kayak gini. Mungkin kita coba, ke tempat... Oke, karena ini seperti ini, maka kita ke mall. Let's go! Enggak dong. Itu ada ini ya. Kenapa kita ke mall? Oh, salah ya. Kamu tadi di gunung mana tadi, Budi? Budi, kamu di gunung mana, Budi? Di Monciliat. Oke, Monciliat. Kita coba lihat ada nggak beruang-beruang. Aku berani ke Monciliat. Monciliat ada kuntilanak padahal. Itu sebelah mananya Gunung Sahari? Saya belum pernah mendengar. Saya ambil perlengkapan dulu. Gak ada kebun teh, di sini bukan puncak gitu. Oh iya. Kalau di puncak ada kebun tehnya, jadi ada cimori. Ada cimori, betul. Bambang, Tatang, Milo. Siap untuk menangkap beruang? Siap. Allahu Akbar. Tatang, saya deg-degan Tatang, mau nangkep beruang Tatang. Ih, keren banget. Kita kayu-kayu mobil di sini. Kita jalan kaki ke atas. Siap, Sir. Hey, itu ada macan. Mana? Itu. Tembak jambang. Oh iya, ya, ada tiga. Ini serius nih. Sir, gimana, Sir? Kok tiga, Pak? Sir, takut, Sir. Saya takut, Sir. Tembak jambang. Ya, bener ini, Sir. Iya, itu. Ini mengganggu warga nih, ya. Wah, tembak ya? Satu. Itu. Dua. Coba. Tiga, tembak. Sir, nggak tega, Sir. Kakinya aja, ya. Lari. Itu mengganggu para hiking. Wow. Oh, ini binatangnya. Wah, dapat apa, Sir? Dapat mayatnya. Tadi kata si orang hikernya itu. Sir. Sabar. Wah, itu panther. Itu beruang. Coba. Mana, Bro? Sir, Tata, kamu kenapa telanjang, Tata? Kata orang dulu, kalau ketemu beruang harus telanjang biar gak digigit. Tatang, mana si Cipung, mana Cipung? Biar itu, iya. Beruang itu Cipung, dia sekali lapor. Aduh, kemana kita itu gimana? Sekali itu lagi sudah dinyariin. Hilang. Gimana ini, gimana? Tadi saya lihat dia lagi mau ngasih tahu beruangnya. Itu dia. Waduh, ada singanya dua. Bapak, mana datang? Biar gak digigit beruang. Beruang takut sama orang telanjang. Kata siapa? Beruang orang takut sama orang telanjang. Oh, dari mana? Emang kata siapa beruang takut sama orang telanjang? Oh, itu. Benar, saya lihat sama kita harus bikin lingkaran. Di film SpongeBob kita harus bikin lingkaran kalau ketemu beruang. Dia bawa pasukan itu, ada singa banyak tadi. Kenapa itu beruang air? Kapten. Tatang, dia ke arah sini, Tatang. Bapak, Mas foto, dapat gak yang bagus, Mas foto? Tadi saya lumayan tuh. Dapat. Iya, bagus juga. Makasih, Mas foto ya. Dapat. Oh iya, kita di foto ya, bentar saya pakai baju dulu. Yang penting saya keren ya tadi ya. Tadi saya keren juga. Kalau kalian selamat, kalian harus bersama kameramen. Iya, tapi jangan. Nih fotonya nih. Jangan itu ya, jangan kelihatan saya lari ya. Tadi saya lari soalnya. Enggak kelihatan. Tadi kelihatan gagah. Kita lewatin dulu baru kita tembak. Oke. Tapi kalau kita lewatin, muka saya di depan mukanya dia. Milo, ini kejauhan, Milo. Kita kayak ulat ya, Sir. Besok baru kita tembak. Aku udah baret-baret, Milo. Ini lama-lama badan kita kapalan, Milo. Saya enggak bisa belok. Pak, itu nyepuk, Pak. Pencet apa? Bang. Itu jurang. Oh, tidak. Ya, jatuh selesai. Habis. Belok. Maaf, saya nggak bisa berhenti. Saya nggak ngerti berhenti tadi, maaf. Nggak berdiri, Bang. Ayo, dikit lagi kita lewat semuanya, pasukan. Oh, gitu. Pasukan. Oh, maju terus. Walaupun kita... bakalan baret-baret atau
Kita kok kayak ini kita kapan sekumpulan sampai? Orang tolol ya. Nggak, sumpah kita tidur semua kayak ikan pindang, sumpah. Kita kan ikan asin. Polisi apa kayak gini? Apa yang tahu kita ranger? Perasaan kita lebih banyak, Sir, daripada singa-singanya. Serigala itu, Sir. Dari kita nggak kelihatan. Sir, Sir, Sir. Saya nggak bisa berdiri, Sir. Bentar, Sir. Eh, gimana berdiri? Bambang, kamu lari, Bambang, Bambang, kamu lari, jangan begitu. Ya kalau udah kayak gini sih, saya bukan takut sama hewan ya. Tahu penunggu sini. Saya takut. Jadi saya mau cerita. Jadi waktu itu ada. Eh, jangan cerita horor dong. Kendaraan. Serem-serem. Serem. Kendaraan. Abis itu ornamennya badut. Abis itu dia tidak ada yang menyetir. Serem. Datang dan menyalakan lagu badut. Kemana Bambang? Wah, ada lagi cerita horor. Sini Tata. Kak. Hati-hati. Dia sudah. Oh, ini apa nih? Ini apa ini, Tatang? Tatang ini apa, Tatang? Ini. Ada monyet, ada monyet. Kok bisa ada? Tolong. Saya dibacok monyet. Monyetnya bawa kampak. Saya dibacok monyet. Aduh. Aduh ya Allah. Enggak, dia bawa kampak, dia bawa kampak. Kok bisa ada monyet bawa kampak? Siapa yang ngajarin monyet bawa kampak? Dia monyet yang dari Planet of Apes ya? Iya. Dia bawa kampak. Itu Caesar. Oh iya, Planet of the Apes. Bapak, saya takut, Pak. Saya di sini. Bambang hati-hati, Bambang hati-hati, Bambang. Tenang. Kamu melihat monyet bawa kampak kan? Iya, tadi monyet bawa kapak, serem banget itu. Dia masih ada. Oh, oke, ada. Ada, ser. Ada singa. Singa yang tadi. Itu singa. Bambang, kamu harus tembak singanya, Jambang. Oke. Bambang, tembak. Gua tuh. Satu aja. Ya pegang senjata malah lari. Saya takut cuma, Pak. Tatang itu tembak. Udah. Aku tadi saya ser takut, ser tadi cepat banget larinya. Larinya foto dulu. Eh, dengar suara cipung. Di mana? Di sebelah kiri. Itu ada orang. Oh, dia nih. Ada orang. Kamu lepasin. Bukan saya, itu bukan cipung. Oh, bukan cipung. Ini siapa? Ini kan orang jual hasil hunting. Pak, benar kalau hunting kamu jual ke dia nih. Dia yang beli. Oh, ini dia. Cipung. Cipung lagi disandra sama beruangnya. Cipung disandra beruang. Cipung. Oke. Tenang. Iya, oke, tenang. Iya, oke. Oke. Tenang, doain ya. Mas foto yang bagus ya, Mas foto. Beruang. Beruang. Cipung, kamu tidak apa-apa, Cipung. Cipung, kondisi kamu gimana, Cipung? Teriak, Jambang, teriak. Cipung tidak menjawab apa-apa, teman-teman. Gimana ini? Cipung? Cipung, kamu gak apa-apa, Cipung? Bambang. Cipung, ini serem banget. Beruang gede banget. Cipung? Beruang? Dia goyang. Dia gerak. Beruang? Pak, ini Bambang, takut banget, Sir. Sir, saya takut, Sir. Beruang. Gak denger, Bambang, suara kamu itu beruangnya. Beruang. Kamu harus teriak. Beruang ini rasa cipung anak. Kamu terlalu dekat, Bambang. Beruang. Beruang, lepasin si Cipung. Cipung, kamu gak apa-apa, Cipung? Kamu gak apa-apa, lebih ditali. Ini gimana ini caranya, Cipung? Oke, Beruang. Saya datang dengan damai. Ya. Tolong lepasin ini si Cipung, oke? Beruang. Tatang, bantuin Tatang. Dia, saya mau ngajak dia ngomong. Kamu bisa bahasa beruang tidak? Tatang. Nah, iya, gitu-gitu terus. Oh, dia sepertinya butuh makanan. Oh, lapar. Oke. Saya punya. Ini ya. Tuh.
Kalau ini, dia lapar, coba kasih tangan kamu. Ini, ya, jangan tangan saya. Ini. Kasih okay. saja tangan kamu atau kaki kamu. Sir, putar. Sir, ada yang coba selamatin cipung, sir. Kita alihkan perhatian dia, sir. Ayo beruang. Itu bukan makanannya. Bukan makanannya. Bukan makanan. Itu bukan makanan. Itu bukan makanan. Makanan yang mana? Makanan yang mana? Eh, kamu ada makanan nggak, Tatang? Tatang, kamu ada makanan nggak, Tatang? Kasih dia ayam atau daging apapun. Ayam, Tatang, Tatang. Siapa? Saya tidak buka. Burger, burger. Kamu sini, Bambang. Kamu mau burger nggak? Mana. Ya apa. Aku punya ini. Kan? Tapi ini anabul aku. Tapi semoga dia jangan dimakan ya. Oke, coba ya. Jangan, please, Jarot. Okay. Namanya Jarot. Maaf ya, tapi cipung lebih berharga daripada Jarot. Nanti saya akan cari Jarot yang lain. Jarot. Ya. Beruang, ini saya ada makanan. Jarot. Ini beruang. Beruang, maaf ya, tapi... kalau bisa, jangan dimakan... seutuhnya ya. Ini Milo punya burung nih. Beruang gimana, beruang? Beruang. Lepasin jangan, cipung jangan beruang. Cipung sebentar lagi. Tenang ya cipung ya, tenang cipung. Ini nih. Mulutnya bau. Udah. Oh, ini Jarot. Ini burung ini. Maaf ya Jarot. Itu burung. Lepasin talinya tuh. Jarot, burung Milo. Tutup. Ada Jarot. Ini demi udah kamu lepasin lo. Pelan-pelan, tatang lepasin tatang. Kaki saya. Kakinya. Terus. Ayo tatang. Biar dia pelan-pelan. Terlalikan. Pelan-pelan tatang. Oke, okay. bisa nih. Joget. Oh, bisa. Dia suka sama joget ini pasti nih. Coba joget, sir. Oh my god. Dia teralihkan cepat. Enggak, dia bukan teralihkan, sir. Ayo lari, sir, sebetulnya, sir. Itu bukan tarian kawin buat beruang nih. Lari. Baik, naik. Ih, keren banget. Sangat terlihat pemberani. Keren. Ini juga. Ini keren. Makasih mas foto. Mana ya. Teman-teman kita? Ketinggalan di atas, Pak. Kita bisa ngalahin dia. Kita bisa ngalahin. Lari, kita bisa menyelamatkan Jibung. Betul sekali, sir. Tapi tadi keren sih Tatang, kalau menurut saya kamu saya takut. Ketika kita kasih makan itu beruang, kamu diam-diam ke belakang nyelamatin Cipung, kamu hebat Tatang. Kalau saya sih saya nggak berani itu Tatang. Ya saya juga kan disuruh sama Cipung kamu, Pak, komandan Pak. Kalau nggak disuruh saya nggak berani Pak. Kamu hebat seperti orang yang di hutan ya, mencocoki di orang hutan. Hehehe. Udah tadi saya telanjang di orang hutan. Tadi saya hampir dimakan, untung diselamatin. Kalau nggak jadi daging santap saya. Tadi beruangnya ngomong apa Cipung? Dia bilang dia cuma mau makan ini, makan makanan dia. Oh. Cuman dia ngambil saya. Kamu ngerti terus bahasa saya beruang ya? Iya, soalnya saya sudah lama di hutan. Oh, makanya gitu. Saya agak klop sama Tatang. Warna-warna apa yang bisa olahraga? Warna apa tuh? Warna merah. Salah. Merah. Warna biru. Karena apa biru? Bloomington.
Saya tidak gak masuk ngerti, seperti ya kalau baca ngerti. Saya punyanya ini, nasi-nasi apa yang bisa nyanyi? Apa tuh? Oh, tahu nih. Nasi yang bisa nyanyi, nasi dari ya, itu. Ya, terima kasih teman-teman apresiasinya. Krik. Warna-warna apa yang bikin monyet bener? Biru. Betul. Lah, saya monyet. Kan emang monyet dia. Oh iya, saya katanya orang hutan. Ini peternakan kuda, Sir. Iya, yeah, iya. Yeah. Wow. Wow. Ada kuda Nil nggak ya? Kuda apa yang diharapkan ku dapatkan dirimu? Mana nih? Oh, di sini. Ini di sini. Kamu sewat dulu nih. Sewat dulu. Oh, oke. Kamu sewat dulu. Nih, kasih Milo kasih uang. Ini namanya siapa? Sini, Kutang Milo kasih uang Kutang. Oke. Itu enggak ada wakil sama rental. Yeay. Wih. Udah. Bit lurus belok ke kanan. Wow, cepat kudanya. Kenceng banget ini sih, enggak bohong sih. Kudanya liar sumpah. Ini sir, terus kemana sir? Kudanya liar sumpah. Kita balapan ayo sir, let's go sir. Kudanya liar. Ayo balapan ayo. Let's go. Kita kemana? Ke mana? Ke situ ya? Ke kantor lewat situ. Ayo kita balapan. 1 2 3. Iya. Ini kalau orang lihat aneh banget pasti sir. Let's go. Sir, ini aneh banget pasti sir. Woohoo, yeah. Sir, ini aneh banget sir. Kita rame-rame gini sir. Itu apa itu? Apa itu? Ada orang. Mamang. Itu orang lari tuh. Oh, itu kudanya keren banget. Loh, kudanya beda sendiri, Cipung. Ih, keren. Cipung. Wah, saya duluan nih. Lurus, Mamang. Pak, itu Cipung nyangkut di kaki kuda, Pak. Cipung nyangkut di kaki kuda. Kuda Cipung beda tuh naiknya. Jalan. Nah, semuanya kita foto di depan. Ayo. Sini di depan. Keren. Sini aja berbaris. Keren, ini keren sir, ini keren sih sir. Cipung masih diseret udah, aja, gak apa-apa tuh sir. Oke, dan nih. Enggak, kamu gak bisa naik Cipung itu Cipung. Bisa. Kutang, kamu di mana Kutang? Hilang dia sir, kayaknya sir, mati sir. Sini ke depan. Dia. Ayo sini berbaris kita. Tatang, kamu kenapa Tatang? Mana kuda mau datang? Saya lagi ditabrak warlock, sakit banget pas saya mau pingsan, Pak. Ayo kita foto Kutang sini, Kutang di tengah. Pas saya yang punya penyewaannya aja deh. Iya, kamu juragannya. Kok saya enggak bisa pakai iFuck ya? Kamu di tes. Jari-jari Kutang. Keren banget fotonya pasti nih. Enggak cukup frame-nya. Nah, lu kudanya jalan. Stop. Pada depan. Nice. Nah, Tatang naik itu aja, Tatang. Oke, 1 2 3. Oke, itu dia tadi untuk episode kali ini seru banget jadi ranger dan akhirnya punya kuda, dapat foto yang bagus juga. Terima kasih semua yang udah nonton.